Ketua Komisi A DPRD DIY mendesak kepolisian untuk segera melakukan proses hukum terhadap Ade Armando yang dianggap telah melecehkan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut Ketua Komisi A DPRD DIY, pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta membuat gaduh dan melukai hati warga Yogyakarta, sehingga polisi perlu proaktif dalam proses hukum. Mewakili rakyat Jogja, apa tuntutan ke Ade Armando? Proses hukum. Jadi tentu saja setiap tindakan, setiap ucapan ini memiliki konsekuensi, memiliki resiko. Maka ketika menuduh ya, bahwa penetapan gubernur dan wakil gubernur ini tidak sesuai dengan konstitusi, itu adalah politik dinasti dan lain-lainnya, ini adalah pernyataan yang sesat, pernyataan yang membuat gaduh dan sekaligus melukai, melecehkan hatinya rakyat. Justru sedang berada di sebuah wilayah yang jelas-jelas menjalankan politik dinasti. Buntut pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta di akun media sosialnya, kantor DPW PSI Yogyakarta didemo massa dari Paguyuban Ngayogyakarta. Mereka menuntut ada sikap tegas dari PSI terhadap Ade Armando. Harus ada sikap politik yang jelas dari PSI kepada Ade Armando. Yang kedua, kami meminta aparat kepolisian untuk menangkap Ade Armando. Karena Ade Armando terindikasi telah melakukan penyebarluasan kabar bohong, melakukan penyebarluasan konten-konten hoax. Merespons pernyataan Ade Armando, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan politik dinasti di Yogyakarta adalah amanat undang-undang. Aturan tersebut merupakan penghargaan dari pemerintah Indonesia terhadap tradisi di Yogyakarta. Sultan mempersilahkan jika politik dinasti di Yogyakarta diubah, maka ubah dahulu konstitusinya. Pemerintah Indonesia itu menghargai asal usul tradisi DIY, sehingga bunyi undang-undang keistimewaan itu juga mengamanatkan gubernur, sultan, dan wakil gubernur paku alam yang melaksanakan itu aja. Ya kan, dinasti atau tidak, ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Pasca pernyataannya yang dinilai membuat kegaduhan masyarakat di Yogyakarta, politisi PSI Ade Armando meminta maaf. Ade mengklaim pernyataannya itu merupakan pandangan pribadi, bukan PSI. Mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. PSI sudah memberikan teguran keras pada Ade Armando soal pernyataannya yang menyinggung politik dinasti Yogyakarta. Sedangkan untuk sanksi, jajaran DPP PSI akan menggelar rapat untuk merumuskan ada tidaknya sanksi yang dijatuhkan pada Ade Armando. Tim Liputan Kompas TV.